set piece-nya cukup menarik. Bertukar-tukar hantaran daripada sebelah kanan, bertukar ke sebelah kiri. Binot dapat merampas bola. Ini dia, kita balik bagaimana Binot merampas bola, memintas, melakukan hantaran semula ke dalam. Buka, menanduk. Adam melakukan tindakan susulan yang cukup menarik untuk mendapatkan gol pertama bagi pasukan Selangor. Tak berdaya penjaga gol Pulau Pinang Zaid Ani untuk melakukan double save kerana susulan daripada Adam Razlin. Tempat juga dia Zaid Ani kemas kali ini daripada Zaid Ani. Satu Rizwan Selamat tidak offside, permainan diteruskan. Bahaya untuk pasukan Pulau Pinang. Bokino memastikan gol kedua pasukan Selangor. Ya, bagaimana kita dapat lihat di sini, pada mulanya kita dapat memang cukup baik apa yang ditunjukkan oleh Zaid Ani, bertindak sebagai last man, membantu pertahanan. Tetapi hantaran beliau tadi nampaknya mengecewakan. Terus dapat dipintas daripada kepada Saiful Rizwan tadi, dan terus melorongkan kepada Bokido. Dan sudah tentu Bokido menggunakan peluang ini. Walaupun Zaid Ani sudah ke depan sikit, tapi masih perlu ketepatan yang diperlukan daripada Francis Bokido. Rebatan bagus lirik memang banyak comeback-comeback yang berjaya, yang dramatik, yang boleh dihasilkan. Tapi ini satu kedudukan yang lebih berbahaya untuk pasukan Pulau Pinang. Tetapi terselamat muncul kali ini kerana batu putih Pulau Pinang harus berhati-hati. Ataupun ini pelawanan pertama untuk musim baru ini, tidak kalah boleh. Itu dia isian yang dinantikan di kalangan pendukung Selangor. Pemain-pemain mereka dalam beberapa isu, walaupun